Hai Stylovers, gimana nih kabarnya? Ketemu lagi sama Lara Stylo di YouTube Style Indonesia. Ada 3 berita populer minggu ini dari website Style Indonesia yang sudah Lara Stylo rangkum ke dalam Stylo Update. Yuk langsung simak berita populer minggu ini. Hari ini penyanyi Go International Agnes Mo atau Agnes Monica terlihat senang banget Stylovers. Agnes Mo diketahui berhasil bertemu dengan kembarannya setelah menunggu kurang lebih 3 tahun lamanya. Potret kembaran Agnes Mo ini sontak membuat publik terkejut. Bahkan tak sedikit netizen mengatakan kembaran Agnes Mo memiliki kemiripan hingga 99% dengan idol mereka. Ada juga yang mengatakan kembaran Agnes Mo terlihat bak benar-benar hidup. Yap, ternyata yang menjadi perbincangan warganet kali ini adalah Agnes Mo wax figure yang berada di Madam Tussauds, Singapura. Foto Agnes Mo bersama patung ini pun langsung menjadi trending di sosial media Twitter. Agnes Mo terlihat gembira meresmikan pembukaan patung lilin replika dirinya di Madam Tussauds, Singapura, Rabu 5 Oktober 2022. Bergaya hip-hop, patung lilin Agnes Mo tampak mengenakan busana sweater oversize dengan gradasi warna biru putih dan kuning. Mengingat Agnes memiliki selera fashion yang unik, patung ini pun dipakaikan celana jeans oversize dengan aksen rumba yang terlihat swag. Gaya mewah Rizky Billar telah diketahui sejak lama oleh banyak orang. Kini telah bersanding dengan Lesti Kejora, gaya mewah Rizky Billar makin moncer. Banyak yang mengira gaya mewah Rizky Billar kini mendompleng dari istrinya. Bagaimana tidak? Lesti Kejora dikenal lebih kaya sehingga dicurigai dimanfaatkan untuk gaya mewah Rizky Billar. Pemilihan fashion Rizky Billar pun tak main-main. Salah satu koleksi bini Rizky Billar adalah dari brand Gucci. Kala itu ia mengenakan gaya santai di dalam rumah saja. Bini ini memiliki motif check dengan merek Gucci terpampang nyata. Topi bernama Wool Check Hat ini dibanderol dengan harga 2.800 Hong Kong dolar atau 5 juta rupiah. Masih dari Gucci, kali ini bini berwarna merah jadi pilihan Rizky Billar. Dengan motif khas Gucci, beanie ini tentu dibanderol dengan harga yang fantastis. Alpaka Gigi Supreme beanie ini dilansir dari clothbase.com dibanderol dengan harga $425 atau 6 juta rupiah. Wah, mahal banget ya selera Rizky Billar ini. Duduk bersila hingga dress tersingkap, tampilan Wulan Guritno jadi sorotan. Bukan Wulan Guritno namanya, jika tidak menjadi sorotan karena gaya busana yang ia tampilkan. Bagaimana tidak, Wulan Guritno memang dikenal sebagai salah satu jajaran artis dengan penampilan yang seksi. Meski usianya sudah menginjak kepala 4, namun Wulan Guritno berhasil tetap tampil seksi dengan tubuh sehat, kencang, dan ideal. Seperti baru-baru ini, Wulan Guritno kembali menjadi sorotan karena unggahannya nih. Saat itu, Wulan Guritno tampak seksi dalam balutan mini dress dengan siluet bodycon yang memamerkan lekuk tubuhnya. Jika diperhatikan secara detail, dress yang dikenakan oleh perempuan berusia 41 tahun ini berwarna dasar merah dengan detail bordir berbentuk bunga. Untuk alas kaki, Wulan Guritno memilih heels transparan yang memberikan kesan elegan dan anggun. Menariknya, dalam satu foto tersebut, Wulan Guritno berpose dengan duduk bersila dan salah satu kaki yang sedikit terangkat. Sehingga, dress yang dikenakannya tersingkap dan memamerkan paha mulusnya yang memancarkan aura seksi. Bukan Wulan Guritno namanya jika unggahannya tak menjadi sasaran komentar netizen. Nah itu tadi 3 berita populer minggu ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Style Indonesia biar nggak ketinggalan informasi lainnya. Lara Style lupa pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.